DPRD Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat paripurna lanjutan, yang bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara mengatakan, setelah rapat hari ini, kedepannya akan ada mekanisme-mekanisme dan rapat-rapat lanjutan, dalam rangka pembahasan-pembahasan mengenai APBD tahun anggaran 2022. Barusan sudah selesai rapat paripurna, perihal mengenai pandangan dari Bupati, jawaban daripada Bupati, dan juga tadi sudah diputuskan bahwa sudah masuk di dalam agenda komisi-komisi, nantinya mulai dari hari Kamis, besok sudah dimulai pembahasan-pembahasan APBD APBD tahun anggaran 2021. Ya, tinggal nantinya akan ada mekanisme-mekanisme rapat-rapat lanjutan dalam rangka pembahasan-pembahasan mengenai APBD tahun 2022. Rapat paripurna lanjutan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022. Dari Kabupaten Sukabumi, Tim Liputan Khusus Parlemen Jubir TV melaporkan.